Baik, tema yang diberikan kepada saya adalah berkenaan dengan ibadah yang kristosentris. Nanti saya akan memilih satu perikop daripada firman Tuhan yang mungkin tidak seperti yang Anda pikirkan ya, bukan berkenaan dengan ibadah dalam pengertian yang sempit, yaitu ibadah gerejawi, ibadah mungkin dalam perkutuan, dalam kebaktian hari Minggu, dan seterusnya. Tapi ibadah pengertian lebih luas, yaitu ibadah dalam hidup kita, dalam seumur hidup kita. Ya, mari kita buka firman Tuhan kita dari surat Petrus yang pertama, ya, 1 Petrus, pasal yang pertama. Saya akan bacakan bagi Anda sekalian dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Sekali lagi, 1 Petrus, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, dan demikianlah firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Saudara, kalau saudara perhatikan, ini daerah-daerah adalah daerah di Asia, di Turki sekarang, di Asia Kecil. Ya, ini Asia Kecil, di Turki, bukan di Asia yang seperti kita pikirkan pada saat ini ya, ini di Turki. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah. Yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat ya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus yang dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan tidak dapat tercemar dan tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Seketika atau dalam bahasa aslinya itu little while, ya, dalam waktu yang singkat, harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ketujuh, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan bagi pada hari Kristus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepadanya, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Karena kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus, Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Oke, mari kita tundukkan kepala bersama-sama dan kita masuk di dalam doa. Bahwa dalam surga, berkatilah pemberitaan firman Tuhan ini, kami telah membuka sebagian kecil daripada firman Tuhan, agar kami ya Tuhan untuk bisa menghargai firman Tuhan dan mengerti bahwa apa yang kami baca, semua yang tertulis bagi kami itu adalah nafas daripada Allah sendiri. Bahwa firman Tuhan itu hidup dan berbicara kepada kami. Kami sudah membuka, menyerahkan pikiran dan muka diri hati kami, berbicara kepada kami semua. Dan kalau kami bisa mengerti firman Tuhan yang kami baca pada hari ini, itu bukan karena kami pandai, tapi karena kami diberikan belas kasihan oleh Bapa di surga. Berbelas kasihanlah kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, surat ini
surat ditulis dan dikatakan ditulis dari Petrus, bukan, kita sudah baca ya, dari Petrus. Walaupun ada scholarship pada zaman modern ini yang mempertanyakan apakah ini benar Petrus yang menuliskan. Ada yang menanyakan hal ini karena style atau bahasa Greka yang digunakan di dalam 1 Petrus ini ada suatu bahasa yang mungkin sangat sophisticated, lebih tinggi daripada apa yang bisa mungkin diberikan oleh hanya seorang pelayan seperti nelayan, maaf, pelayan seperti Petrus. Saudara, jadi ada orang yang mempertanyakan penulisan daripada surat Petrus ini, dan mungkin bahkan orang mempertanyakan ya ini kapan surat ini dituliskan ya. Ada yang mengatakan mungkin dituliskan pada akhir daripada abad pertama di dalam zaman daripada Kaisar Domitian, Domitian, ataupun di awal daripada abad kedua dari Kaisar, di bawah Kaisar dalam periode Kaisar Trajan ya. Domitian tadi itu di akhir abad pertama, kira-kira sampai 81 sampai 96 ya, akhir abad pertama. Trajan itu di ya awal akhir akhir abad pertama, awal abad kedua lah, 98 sampai 117. Kalau benar demikian, maka sudah pasti penulisnya bukan Petrus, karena Petrus itu meninggal mati di Roma pada zamannya Kaisar Nero, yaitu sekitar diperkirakan mungkin dia meninggal tahun 67, 67 masih 64, 67, ya kita nggak tahu exactly-nya kapan, sore. Kira-kira mungkin sekitar tahun 67. Surat, saya percaya ini surat adalah benar-benar ditulis oleh Petrus. Kalau dikatakan bahwa Petrus adalah hanyalah seorang nelayan, jangan lupa bahwa dia bukanlah nelayan biasa. Dia adalah nelayan yang mungkin cukup berada, dan kalau dikatakan bahwa nggak mungkin lah seorang nelayan memiliki bahasa yang tinggi seperti bahasa Greka dan seterusnya. Petrus adalah bukan nelayan biasa, yaitu adalah seorang nelayan yang mungkin kelas tinggi, dan mungkin sangat mungkin sekali Petrus itu bisa berbahasa Greka dan bercakap-cakap dalam bahasa Greka. Apalagi surat ini sekali lagi dituliskan kepada, di sini tulisan orang-orang pendatang yang tersebar di daerah-daerah yang dikatakan di dalam ayat yang pertama. Jadi kemungkinan besar ini adalah surat yang dituliskan kepada orang-orang yang memiliki atau ya di daerah Roma, bisa berbahasa Greka di daerah Roma yang tersebar, diaspora tersebut. Ada hal lain yang menunjukkan kemungkinan bahwa ini adalah surat daripada Petrus sendiri, karena ayat yang pertama itu mengatakan bahwa ini adalah rasul daripada Yesus Kristus, ya, rasul daripada Yesus Kristus. Itu sudah satu tanda, ini rasul dari Yesus Kristus. Tapi bukan sampai di sana saja, kalau saya perhatikan dari ayat yang pasal yang kelima, coba kita buka ya, pasal yang kelima. Pasal kelima ayat yang pertama, ya itu dikatakan bahwa, saya bacakan ya ayat yang pertama, pasal yang kelima ini. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku, sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Jadi, Petrus atau siapapun yang menuliskan surat ini itu mengatakan bahwa dia adalah eyewitness, saksi daripada sengsara, penderitaan, suffering daripada Kristus. Dia adalah saksi mata tersebut. Jadi kalau dikatakan bahwa ini dari tulis dari zamannya Domitian atau Trajan, ya itu kemungkinan nggak mungkin orang tersebut adalah saksi mata. Ini sudah sangat tua sekali orang tersebut ya. Itu nggak mungkin dia adalah orang yang saksi mata daripada penderitaan Kristus. Nah, ini sudah jelas sekali Petrus ini penulis, penulis di sini itu mengatakan bahwa dia adalah saksi mata daripada penderitaan Kristus ini. Terlebih lagi kalau dikatakan bahwa surat ini memiliki style cerita yang cukup tinggi, jangan lupa pasal 5, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-12 ya. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat ke-12 itu saya bacakan di sini dengan perantaraan Silwanus, yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercaya, aku menulis dengan singkat kepada kamu. Ada kemungkinan Petrus, ya seperti kebanyakan orang pada saat ini, pada saat itu, menuliskan surat ini bukan dia yang nulis dengan tangan dia sendiri, tapi ada juru tulisnya. Ada orang yang menuliskan bagi dia, sekretarisnya, dan seterusnya. Ada orang yang membantu dia menuliskan. Mungkin, ya apa yang dia katakan seterusnya itu mungkin ya secara grammar dan seterusnya itu disempurnakan oleh Silvanus, dituliskan oleh Silvanus ini. Jadi dengan alasan yang tadi saudara ya, itu kita bisa menganggap bahwa tepisan bahwa ini bukan surat yang ditulis oleh Petrus, adalah suatu tepisan surat atau sanggahan, sanggahan yang tidak terlalu ada basis kuat ya.
ini cukup bisa disanggah dan bisa kita dengan cukup yakin mengatakan bahwa Petrus yang menuliskan surat ini. Dari manakah Petrus menuliskan surat ini? Tadi kalau saya sudah katakan sekitar tahun mungkin surat ini ya, Petrus dibunuh itu tahun 67 ya, dia dibunuh di Roma sebagai seorang martir tahun 67 dibawa Kaisar Roma, Kaisar maaf, Kaisar Nero. Maka surat ini kemungkinan ditulis di akhir hidup daripada Petrus. Kalau kita baca sekali lagi 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-13, 1 Petrus pasal 5 ayat ke-13. Ya, itu tertulis ya, saya bacakan. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon. Jadi ini ada satu indikasi bahwa surat ini tulis dari, ya ini tulis di Babylon. Babylon itu ya bukan secara literal di Babylon, tapi ini adalah suatu figuratif speaking menunjuk kepada Roma, kota Romawi, ke kota Roma itu sendiri. Ya. Jadi kemungkinan surat ini dituliskan dari kota Roma kepada orang-orang Kristen oleh Petrus di kota dari kota Roma kepada orang Kristen yang terserak atau tersebar di daerah Turki sekarang, yaitu di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, itu semua di daerah Turki. Surat ini, kira-kira surat ini dituliskan kepada mereka yang tersebar kira-kira 1.000 km dari Roma, kota Roma. Ya. Kota Roma sendiri itu ada komunitas Kristen di sana. Nanti sekitar tahun 67 ya, sekitar tahun 67 itu kota Roma, sekali lagi ini tidak bisa pasti, saudara ya, kota Roma dibakar itu oleh Nero, tahun berapa kita tidak bisa pasti, tapi di sekitar tahun 67, itu Nero membakar kota Roma, dan akhirnya menyalakan orang Kristen yang ada di kota Roma. Akhirnya, saudara, itu banyak sekali, itu persecution yang besar sekali di bawah Nero, orang orang Kristen itu akhirnya menjadi lilin-lilin ya. Ya, itu saudara bisa pernah mungkin pernah mendengarkan mengenai hal ini, menjadi lilin-lilin yang dibakar untuk menerangi jalan di kota Roma. Dan nanti saudara, tidak lama kemudian nanti di Koloseum orang dimakan oleh binatang buas dan seterusnya orang Kristen itu ya, itu nanti saudara itu Petrus itu salah satu orang yang akhirnya mati karena aniaya yang besar yang terjadi di bawah Nero. Dia mati, saudara tahu ya, mungkin pernah mendengarkan cerita yang dia mati disalibkan terbalik saudara, karena dia mengatakan bahwa dia tidak mau, tidak layak lah mati seperti Tuhan Yesus. Dia harus mati, ya kalau disalibkan harus terbalik karena dia tidak mau sama seperti Tuhan Yesus. Surat mengapa surat ini? Ya, surat ini bagi saya cukup penting, saudara, ya, karena surat ini dituliskan kepada orang-orang yang sedang menderita pada saat itu, yang sedang menderita aniaya. Dan kalau surat ini benar oleh Petrus dan dituliskan di akhir hidup daripada Petrus, maka surat ini dituliskan oleh seorang yang sedang mengalami dan akan atau paling tidak akan mengalami aniaya, bahkan menjadi martir. Dan ini menarik sekali kalau tadi kalau saudara baca ya, ntar kita akan melihat struktur daripada surat daripada 1 Petrus ini. Tadi agak mungkin agak sulit ya menerima atau melihat ya, melihat apa yang sedang dibicarakan oleh Petrus di sini. Tapi Petrus sudah membicarakan suatu tema yang besar, bagaimana hidup di antara dua titik, yaitu titik already and titik not yet, titik sudah dan belum ya, already but not yet, atau already and not yet. Kalau saudara saya tanya kepada saudara, apakah Kristus sudah datang? Saudara harus bisa menjawab bahwa ini adalah jawabannya already, sudah, ya benar, Kristus sudah datang, kedatangan yang pertama, tapi juga belum datang, not yet. Belum datang itu karena kita masih menantikan kedatangan yang kedua. Ya, apakah kerajaan Allah sudah datang atau belum? Jawabannya adalah already but not yet. Sudah datang dalam kedatangan Kristus Raja tersebut yang pertama, tapi juga not yet, kerajaan Allah itu belum juga datang karena Kristus belum datang dalam kedatangan yang kedua. Sudah, orang Kristen memiliki dua titik ini. Orang Yahudi itu tidak melihat dua titik ini. Orang Yahudi itu memiliki pengharapan atas kedatangan daripada Mesias itu satu kali saja. Ya, maka bagi mereka, Kristus harus disalibkan. Karena mereka melihat ketika Kristus datang, tidak mungkin dalam Mesias, karena Mesias datang itu akan merestorasikan kondisi daripada Israel, kejayaan Israel, dan seterusnya. Mereka tidak bisa melihat seperti yang kita lihat, bahwa ada kedatangan yang pertama, ada kedatangan yang kedua. Restorasi kejayaan daripada Israel, daripada pemerintahan Tuhan, daripada pemerintahan Allah itu terjadi pada kedatangan Kristus yang kedua. Itu Kristus bukan datang di dalam
palungan lagi. Kita tahu bahwa Kristus datang dalam palungan, dalam kedatangan yang pertama, tapi dalam kedatangan yang kedua dia datang dalam segala kuasa dan ya keperkasaan dia sebagai seorang raja. Itu dia akan menghakimi seluruh dunia ini dalam kedatangan yang kedua. Jadi seorang orang Yahudi menolak ya Kristus yang disalibkan itu batu sandungan ya bagi banyak orang Yahudi. Bagaimana mungkin Mesiasnya mereka itu bisa disalibkan? Dan mereka tidak merasakan bagaimana bahwa mereka dilepaskan daripada penjajahan, kuasa penjajahan daripada Roma. Mereka tidak melihat bagaimana kejayaan daripada Israel itu kembali kepada mereka. Enggak. Jadi mereka menolak Mesias yang disalibkan ini. Nah, tapi saudara, titik already and not yet. Dan kita hidup di titik ini. Kedatangan Yesus yang pertama already happened, dan not yet, kedatangan Yesus yang akan kedua kali akan datang, belum belum terjadi. Dua hidup yang dua titik ini menurut saya nggak gampang, saudara. Saya seringkali berpikir ya, mengapa ya orang Kristen itu setelah menerima Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, itu dibiarkan hidup dalam dunia ini? Kenapa enggak kita langsung masuk ke surga saja, diangkat ke surga kan, segala nanti perkara, segala kesulitan hidup, tidak ada lagi cobaan, tidak ada lagi air mata, itu kita selesai ya, kita sudah terima Tuhan, ya langsung semua diangkat ke surga saja. Selalu ada waktu penantian ini. Saudara, saudara, besok ya kita akan merayakan Pentakosta. Dan hari yang lalu kita merayakan kenaikan Yesus ke surga, ya Ascension of Christ. Ya. Saudara pernah berpikir nggak, mengapa harus ada masa jeda ini? Dan apa yang dilakukan oleh para murid-murid ya untuk menantikan dari kenaikan Yesus dan turunnya Roh Kudus? Kenapa nggak langsung Yesus naik? Roh Kudus langsung dicurahkan gitu ya, keluar ya pada hari itu juga. Jadi itu murid-murid nggak perlu ada harus menantikan 10 hari dia. Jadi, kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, mereka tahu apa yang harus dilakukan dalam 10 hari tersebut. Mereka berdoa. Maka mereka tahu sebelum akhirnya Roh Kudus diturunkan ya, mereka tuh akhirnya berdoa dan akhirnya tahu kehendak daripada Kristus kepala gereja yang akan terjadi, yang harus terjadi walaupun Kristus sudah naik ke surga. Coba kita buka ya. Ini satu bagian yang penting. Kisah Rasul pasal yang pertama ya. Kisah Rasul pasal yang pertama, sudah baca, yaitu ada pembukaan pasal yang pertama, ayat yang pertama, dengan ayat yang keempat, kelima, lalu mulai ayat ke-6, Yesus naik ke surga. Mulai ayat ke-12, kau sudah perhatikan di sana, rasul-rasul itu menanti-nanti, itu di LAI itu kayak judul yang diberikan kepada kita semua. Dan mereka menanti, sambil menanti, mereka cuma menanti saja, tapi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka harus menggantikan posisi daripada Yudas yang telah mengkhianati, sorry, mengkhianati Yesus ya, dan akhirnya menjual Yesus dan membunuh diri. Nah, ini 15 dan seterusnya. Itu kalau perhatikan di sana, prosesnya akan menarik sekali. By the way, saya akan mengupas sedikit saja daripada Kisah Para Rasul pasal yang pertama ini. Ayat 21 ya, kita baca ya. Ayat 21, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Itu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi yang menggantikan Yudas itu nggak bisa sembarang orang. Yang menggantikan Yudas adalah orang yang sendirinya adalah saksi mata mengenai, ya ini di sini dikatakan ya, yaitu mulai dari kapan? Dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Jadi dia harus melihat semua yang terjadi dalam hidup Yesus, khususnya untuk akhirnya menjadi saksi mata mengenai kebangkitan daripada Kristus. Ini penting. Jadi syarat pengganti rasul atau dia adalah orang yang hidup dengan Yesus yang adalah saksi mata. Oleh karena itu, saudara tidak melihat saudara di dalam perjanjian baru itu rasul itu ada suksesi, saudara, ada yang diteruskan menerus turun menurun, enggak, karena tidak ada orang setelah Jadi ini, Pak. ke-12 rasul. Ya, tidak ada orang setelah ke-12 rasul ini meninggal itu yang akan memiliki kualifikasi dan ya, kualifikasi menjadi saksi mata daripada kebangkitan daripada hidup daripada Kristus dan khususnya menjadi saksi mata atas kebangkitan daripada Kristus. Jadi ada saudara gereja-gereja pada zaman ini ya, saya tidak mengatakan gereja-gereja tertentu atau tradisi tertentu, tapi ini sudah saya lihat agak menyebar di dalam berbagai macam tradisi.
yang mengatakan bahwa mereka masih memiliki nabi dan rasul ya. Bagi saya itu suatu teologi yang kurang tepat. Mengapa? Karena tidak sembarangan orang itu akan bisa menjadi rasul. Ya, saya ada banyak bicara mengenai hal ini. Syarat pertama yang mereka lakukan para murid-murid di sana untuk menggantikan Yudas adalah mereka harus adalah orang yang melihat hidup daripada Yesus. Dan yang kedua, saya singkat saja bicara ya. Kita buka lagi Kisah Rasul pasal yang pertama tadi. Ya. Syarat yang kedua itu adalah ayat yang 24, 23, 24 saya baca ya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus. Jadi saudara tahu ya dari nama dan mungkin nickname yang diberikan ini kemungkinan besar orang yang mungkin lebih mereka prefer ya. Yusuf ada nickname ya Barsabas dua saudara bukan cuma satu nickname tapi dua nickname Yusuf yang disebut juga Barsabas dan yang juga bernama Justus ini kayak resumenya panjang gitu ya dan yang kedua Matias Tecit cuma Matias doang saudara tahu lah dari kira-kira dari daftar nama dua nama ini mereka lebih prefer mana ya mungkin mereka lebih prefer daripada Yusuf ini ya. Ayat 24, mereka semua berdoa lalu berkata, nah ini penting doa, ini penting, ya Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan yang baru naik, entah berapa hari yang lalu, naik ke surga, ya Tuhan, Engkau lah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih daripada kedua orang ini. Jadi ini syarat kedua bagi saya, yaitu Rasul itu bukan yang menggantikan Yudas, bukan hanya melihat hidup daripada Yesus, tapi juga yang dipilih langsung oleh Tuhan, walaupun Tuhan sudah naik ke surga. Kalau mungkin nanti dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 itu nanti ada Rasul Paulus ya. Karena bagi saya Rasul Paulus itu bukan pengganti daripada Yudas. Rasul Paulus adalah Rasul yang ke-13. Kalau pengganti daripada Yudas nanti yang terpilih adalah Matias. Matias adalah pengganti daripada Yudas itu Rasul yang ke-12. Rasul Paulus itu Rasul yang ke-13. 12 rasul dan Rasul Paulus adalah rasul yang ke-13. Dua rasul, 12 rasul ini adalah rasul untuk orang-orang Yahudi. Dan rasul yang ke-13, Paulus adalah orang rasul untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Surat, walaupun Paulus bukanlah orang yang melihat saksi mata daripada hidup daripada Yesus, tapi dia tetap memenuhi syarat yang kedua, karena Paulus itu dipilih oleh Yesus sendiri. Ya, Paulus dipilih oleh Yesus dalam Kisah pasal 9 itu bahkan dikatakan bahwa Yesus mengatakan ya kepada Ananias ya bahwa Paulus Paulus ini adalah orang pilihannya dia yang akan memberitakan mengenai dia ke bangsa-bangsa bukan Yahudi. Oke, kita kembali ke surat Petrus yang pertama ini ya. Ini dua titik ya, already and not yet. Ya, itu sangat penting sekali. Ini konsep mengenai penting sangat penting sekali. Pentakosta ya, itu ada titik penantian ya. 10 hari menantikan Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, itu menantikan. Hidup orang Israel keluar daripada tanah Mesir, itu menantikan di wilderness selama akhirnya hampir 40 tahun, saudara. Itu adalah titik already and not yet sebelum mereka masuk tanah perjanjian. Ya, itu ada titik penantian. Ini satu tema yang sangat penting, titik penantian ini. Dengan titik penantian ini, di tengah-tengah titik penantian ini, apa yang harus kita lakukan, saudara. Saya mengatakan bahwa titik penantian ini adalah titik penantian yang sangat kristosentrik sekali, saudara. Di dalam paling tidak di dalam bagian yang kita baca pada malam hari ini, kalau saya perhatikan ya, kita coba lihat berapa ayat ya. Ini pembahasan saya ini tidak berurutan ayat demi ayat ya. Ada satu tema yang perlu ditekankan dan sangat tidak gampang lah ya, tidak gampang untuk bisa melihat apa yang dimaksudkan oleh Petrus di sini. Tapi secara tematik sudah bisa melihat ya. Ini bicara mengenai keselamatan ya. Walaupun di dalam titik already and not yet ini kita sudah diselamatkan dan diselamatkan itu bukan diselamatkan di luar Kristus, diselamatkan adalah diselamatkan di dalam Kristus. Kita perhatikan ayat yang kedua misalnya ya. Ayat kedua, orang-orang itu yang dituliskan kepada para orang-orang yang sudah tersebar tersebut, ya, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, ya. Ini kata
dalam bahasa Inggrisnya for knowledge of God. Ini saudara tidak bisa pikirkan atau bayangkan bahwa Tuhan sudah mengetahui siapa-siapa yang akan percaya, lalu dia memilih apa yang berdasarkan apa yang dia ketahui. Kata for knowledge of God ya, kata dasarnya dalam bahasa Greka prognosis, itu adalah artinya sesuai dengan rencana, sesuai dengan dia punya ya rencana, dia yang kekal, itu maksudnya di sana. Itu kita dipilih sesuai dengan, ini LAI sangat tepat ya, sangat baik menerjemahkan kata prognosis atau kata dasar prognosis ini, itu orang-orang yang dipilih, bukan dipilih berdasarkan perbuatan baik mereka, tapi dipilih berdasarkan rencana Allah. Karena kalau saya tanya ya, apakah dasar daripada pemilihan Allah? Ya, itu rencana Allah. Apakah dasar di belakang rencana Allah? Saya akan katakan kepada saudara, tidak ada. Tidak tahu. Ya, Tuhan yang berencana. Gitu. Tuhan yang berencana itu ya, ya, kalau ada dasar, dan apalagi dasar itu adalah dasar yang ada dalam ciptaan, ya, dasar Allah memilih kita karena Allah mengetahui bahwa siapa atau siapa-siapa yang akan menerima atau menolak dia. Itu bagi saya cacat teologi, ya, saudara, karena di sana kita mengatakan bahwa dasar daripada tindakan Allah itu ada dalam ciptaan, itu Allah bukan Allah yang berdaulat ya. Kalau dasar bertindakan kita didasarkan pada sesuatu yang ada dalam ciptaan, itu berarti Allah adalah Allah yang bergantung pada ciptaan. Ya, sekali lagi, itu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya dan seterusnya. Kau perhatikan di sini, ini bicara mengenai keselamatan. Keselamatan tersebut adalah keselamatan yang sesuai dengan rencana Allah dan yang dikerjakan, yaitu pengudusan oleh Roh Kudus. Tapi ada tujuan yang penting, yaitu supaya akhirnya yang diselamatkan tersebut, yang dipilih tersebut, itu taat kepada Yesus Kristus. Ini Trinitarian secara formula, itu rencana dari Bapa, Allah Bapa, dikuduskan oleh Roh, supaya apa? Supaya kita akhirnya bisa taat kepada Yesus Kristus. Jadi keselamatan yang berujung kepada ketaatan kepada Yesus Kristus. Saudara, keselamatan kita adalah keselamatan kristosentrik. Ya, keselamatan kita bukan keselamatan yang ya sudah, kita sudah bebas, bebas dari apa? Bagi saya, saudara, ya, kita adalah budak daripada Kristus. Ya, mungkin tidak banyak orang yang suka dengan kata budak, tapi itu yang dikatakan oleh Paulus ya, dia adalah dulos daripada Kristus ya. Dulos daripada Kristus, dia adalah budak daripada Kristus. Yang penting bukan budaknya, yang penting adalah apa definisi budak. Budak itu ya dalam Greco-Roman society itu budak itu adalah tidak terlalu banyak nilai ya. Memang kita semua yang diselamatkan ini kita tidak bernilai di dalam diri kita sendiri. Kita nilai kita adalah budak ya. Nilai daripada budak adalah hubungannya dia dengan Tuhan ya. Itu lebih penting. Siapa Tuhanmu itu lebih penting daripada siapa kamu. Gitu. Itu pertanyaan untuk pada seorang budak ya. Budak itu akan kita kalau tanya siapa kamu dia akan bingung ya. Apa pentingnya siapa saya itu? Tuhan saya sih penting ya. Ya. Itu pengertian daripada budak saudara. Jadi kalau saudara dikatakan bahwa saudara adalah budak ya Kristus, ya terima dengan sukacita itu ya. Ya karena di dalam hal itu ya, dalam budak ya Kristus ya kita tidak sedang mengatakan bahwa kita penting, tidak. Tapi tuannya kita di penting. Kristus menjadi satu hal yang penting dalam relasi ini. Jadi sekali lagi ini adalah keselamatan yang memang direncanakan Allah dari Roh Kudus untuk menguduskan kita, tapi supaya membawa kita kepada ketaatan kepada Yesus Kristus. Ini adalah keselamatan yang Christocentric, salvation in Christ, or salvation for Christ. Ya. Ayat yang ketiga, kalau saudara perhatikan di sini ya, ayat yang ketiga, ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, ya, yang karena rahmat yang besar. Nah, ini saudara, telah melahirkan kita. Saudara. Ini adalah satu kata, telah melahirkan. Ini pakai ya grammar daripada Yunani, ya, aoris, atau sudah completed action ya. Aorist belum tentu harus past tense, tapi seringkali terjemahkan sebagai past tense atau tense yang sudah lewat. Ini dalam bahasa Indonesia ya. Indonesia ada past tense, future tense, dan seterusnya, tapi ada kata telah ya, yang telah melahirkan. Jadi sudah sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu ya, telah melahirkan kita. Maksudnya sudah selesai. Telah melahirkan kita, tapi sudah perhatikan di sini ya, kelahiran kita itu nggak bisa dilepaskan daripada Kristus. Yang telah melahirkan kita kembali melalui atau oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati.
Sebenarnya saya tidak bicara banyak mengenai hal ini, tapi kaitan antara keselamatan ya kita dilahirkan kembali itu dengan kebangkitan itu sangat sangat penting sekali dalam Alkitab. Dan sebagaimana Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, maka kita itu juga adalah seseorang yang sudah mati dalam dosa-dosa kita. Kita keselamatan kelahiran baru ya, itu kita dibangkitkan ya. Kita dihidupkan daripada dosa-dosa kita. Coba perhatikan di sini, ini satu hal yang penting, itu kelahiran kita itu juga melalui kebangkitan daripada Yesus Kristus daripada antara orang mati. Kita akan lompat ya, nanti kita akan bicarakan mengenai ayat sebelumnya, tapi kita lompat ke ayat yang ke-10 dan seterusnya. Keselamatan yang dibicarakan tadi itu sudah diberitakan sebelumnya. Itu sudah diberitakan sebelumnya dan bahkan diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah datang sebelum kita, yang telah mereka bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi. Jadi nabi-nabi itu bukan bernubuat untuk suatu hal yang tidak ada artinya. Banyak sekarang orang yang mengatakan bahwa mereka adalah nabi bernubuat, untuk bagi saya terlalu kecil ya nubuatan mereka ya. Nubuatan daripada nabi-nabi itu adalah mengenai kasih karunia yang diuntukkan untuk kita yang dituliskan pada zaman itu, dan relevansinya juga kepada kita semua. Kita yang adalah penerima, penerima daripada nubuatan atau janji daripada keselamatan Tuhan gitu. Kita hidup di zaman di mana berbeda dengan nabi-nabi yang melihat ke depan, kita sudah menerima apa yang dijanjikan tersebut. Nah, ini penting sekali. Coba perhatikan dalam ayat yang ke-10, keselamatan itulah ya, yang tadi kita bicarakan itu yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi sebelumnya yang telah berbuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka, ini kata mereka, sekali kata mereka keluar dalam ayat selanjutnya, ini bicara mengenai nabi-nabi yang sebelum kita. Saudara. Dan mereka itu meneliti ya, saat yang, saatnya, bagaimana, saat kapan ya, saatnya, saat yang bagaimana, dan bagaimana caranya ya, bagaimana caranya yang dimaksudkan oleh Roh Kristus. Roh Kristus ini dari adalah Roh Roh Kudus, tadi saya baca di Roh Kudus ya. Ini pengertian Roh Kristus itu adalah Roh Kudus, tapi mengapa dipanggil Roh Kristus? Karena Roh Kudus ini nanti akan berbicara mengenai kepada nabi-nabi tersebut, itu bicara mengenai Kristus. Jadi Roh Kudus itu akan menyampaikan banyak mengenai Kristus. Sekarang banyak gereja yang banyak bicara mengenai Roh Kudus ya, tapi kalau sudah pelajari apa yang dibicarakan oleh gereja-gereja yang mengklaim memiliki Roh Kudus tersebut, itu tidak banyak bicara mengenai Kristus. Gereja yang banyak bicara mengenai Kristus adalah gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu datang. Ini Yohanes pasal 16 ya. Bukan untuk memuliakan diri ya, tapi dia datang untuk membicarakan mengenai Kristus. Ini Roh Kristus. Dan ini Roh Kudus ini berbicara kepada para nabi-nabi sebelum itu mengenai saat kapan ya, saat yang bagaimana dan yang bagaimana dan caranya yang dimasukkan oleh Roh Kudus itu bicara mengenai apa? Mengenai penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi bicara mengenai dua hal, bukan cuma penderitaan saja, tapi juga kemuliaan yang akan diterima oleh Kristus. Nah, ini sangat penting sekali. Keselamatan. Ini bahkan kalau kita sekarang sudah nikmati, ini bahkan sudah dibicarakan sebelumnya, tapi orang-orang sebelumnya itu juga tetap melihat bahwa Injil itu adalah Injil yang bicara mengenai Kristus yang akan mati dan bangkit. Ini penderitaan dan kemuliaan. Ya, ayat 12 saya tidak baca, tapi kalau saya baca di sana, kepada mereka, ya, ini kata mereka keluar lagi, kepada mereka, kepada para nabi tersebut, telah dinyatakan bahwa mereka bukan sedang, ini Roh Kudus berbicara pada mereka, bukan supaya mereka akhirnya menikmati, ya, melayani diri mereka sendiri, enggak, tapi mereka sedang mempersiapkan itu orang-orang yang akan menerima, melayani kamu, itu mereka yang jadi audiens daripada Petrus dan kita semua. Mereka semua ini nabi-nabi ini melayani kita semua dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang dan seterusnya anda baca. Jadi saudara-saudara perlihat di sini, ini bicara mengenai keselamatan dan keselamatan yang sangat dekat sekali kaitannya dengan Kristus. Ya. Nah, baik ayat yang kedua, ayat ketiga, ayat ke-10, seterusnya ini bicara mengenai hal tersebut. Sekarang saya kita akan membanyak lebih banyak bicara mengenai isi daripada tubuh apa yang kita baca di sini ya, ayat yang ada di tengah-tengah di sini. Dan bagi saya ini bicara mengenai satu tema yang penting, already and not yet. Mengapa tema already and not yet ini penting? Karena ibadah ya, kalau sudah perhatikan mengenai ibadah. Ibadah itu bukan berarti dalam hal kecil mengenai ibadah dalam hari Minggu dan seterusnya. Ibadah pada seluruh hidup kita itu adalah ibadah di hadapan Tuhan.
Jadi tema mengenai ibadah yang kristosentrik ya, itu jangan direduksi menjadi suatu ibadah pada hari Minggu. Ketika kita sudah mereduksi ibadah hanya ibadah pada hari Minggu, itu sudah tidak kristosentrik. Ya, kita harus melihat ini adalah satu hal yang besar, ibadah. Saya suka dalam bahasa Ibrani, sorry, dalam bahasa Ibrani kata avoda, kerja. Kerja itu diterjemahkan juga sebagai ibadah. Sorry. Kerja dan ibadah. Ya, salah satu contohnya adalah Keluaran pasal 7 ayat 16 ya. Keluaran pasal 7 ayat 16, let my people go ya. Itu Tuhan memerintahkan ya kepada Musa untuk berkata-kata kepada Firaun, biarkanlah umatku pergi, so that they can. Nah, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, coba kita buka lah ya. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia ini terjemahannya kok agak agak berbeda ya. Kita buka Keluaran ya. Keluaran pasal yang ke-7 ya. Keluaran pasal 7 ayat yang ke-16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, let my people go. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Ya. Ini Indonesia LAI menerjemahkan kata itu sebagai beribadah. Ya, worship. Tapi kalau saya perhatikan dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, so that they can serve me, itu supaya mereka bisa bekerja atau melayani aku, itu serve ya, to serve ya, bukan to worship tapi to serve ya, supaya mereka bisa serve me in the wilderness. Orang nggak bisa akhirnya mempertentangkan, wah kalau begitu mungkin Indonesia yang salah terjemahan atau bahasa Inggris salah terjemahan. Enggak, kata karena kata dasarnya avoda itu bisa bicara mengenai kedua hal ini ya, itu bekerja dan juga beribadah. Dalam hidup kita juga demikian. Saudara lebih banyak meluangkan waktu di luar gereja daripada dalam gereja. Dalam gereja itu mungkin saudara ibadah itu ya 2 jam atau berapa lama ya per minggu. Tapi di luar gereja, di luar ibadah, jam ibadah sempit tersebut, yang pengertian sempit tersebut, saudara meluangkan waktu lebih banyak, saudara bekerja. Saudara hidupmu menunjukkan ibadah. Caramu bekerja, caramu akhirnya mengeluarkan cucuran, mencucurkan keringat itu menunjukkan ibadahmu kepada Tuhan. Ya, seseorang yang males-malesan dalam bekerja, tidak bisa setia, tidak bisa excellent dalam bekerja, orang itu sedang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak layak mendapatkan segala yang excellent daripada hidup dia. Jadi saudara jangan jangan katakan kepada saya ibadah pada hari Minggu, wah luar biasa ibadah pelayanan saya, tapi hari saudara mengatakan kepada saya bahwa saya dalam hari-hari biasa tuh saya kerja sembarangan. Dan bisa, saudara. Waktu saya di University of Connecticut mengambil program PhD di fisika, saudara ya, itu saudara saya mempelajari hal ini. Saya lihat ya, postdoc saya, saudara itu adalah seorang Islam dari Pakistan, saudara. Dan saya lihat ya, saya lihat kalau saya perhatikan dia bekerja, dia tuh bisa kerja itu tiba-tiba hilang kemana gitu ya. So, cari kemana sih? Oh ternyata dia kembali ke kantor, saudara. Dan dia kembali, dan saya lihat dia, dan wah saudara dia bisa itu ya sembahyang ya 5 kali 1 hari, saudara dia tuh bisa itu bersembahyang beribadah kepada Tuhannya dia. Kalau saya mengingat satu prinsip yang belajar satu prinsip ini, kalau orang dunia yang tidak mengenal Tuhan itu bisa melakukan profesionalisme yang demikian, orang itu tuh harus lebih daripada orang dunia. Profesionalisme orang Kristen mengapa? Karena yang kita layani itu bukan bos. Yang kita layani itu adalah ya bukan uang ya. Jangan ada orang yang, saya tidak suka ada orang kalau lebih excellent kerjanya itu karena dibayar lebih, enggak. Yang kita layani adalah Tuhan yang telah ya menebus, bahkan Bapa yang telah memberikan anaknya untuk mati bagi saya. Itu luar biasa, itu yang membuat akhirnya hidup kita ya adalah hidup yang mau beribadah. Ketika seorang ibu ya membesarkan anaknya, saudara harus lihat ya jerih payahmu, bahkan mungkin air matamu dan seterusnya, itu adalah untuk apa? Untuk akhirnya mempersiapkan orang ini itu bisa beribadah kepada Tuhan, ya bukan supaya anak ini sukses, bukan supaya anak ini akhirnya mendapatkan uang yang besar yang banyak, lalu akhirnya menjadi mendapatkan posisi kerja yang lebih permanen dan seterusnya, bukan itu, tapi supaya anak ini bisa memuliakan Tuhan. Nah ini saudara, ini bijak yang kita perlukan di dalam hidup dan dua titik ini already.
Ya, mungkin terus bisa memastikan supaya semua orang di dalam Zoom ini akhirnya mic-nya bisa dimatikan ya. Ini sudah terjadi berkali-kali. Kita hidup di titik already and not yet, di mana bijaksana daripada Tuhan ini diperlukan. Ya, dalam titik ini, kalau kita langsung pergi ke surga, tidak ada pergumulan hidup. Dalam kedua titik ini, ya, dalam kedua titik ini ada pergumulan hidup, ada kesulitan, ada air mata, dan seterusnya. Karena itulah pergumulan dan bijaksana yang kita perlukan untuk akhirnya bisa mengerti bagaimana hidup. Dan ini adalah ibadah. Dua titik ini adalah ibadah bagi saya, seorang pengertian yang lebih besar. Oke, kita lihat beberapa hal yang ini. Coba perhatikan ya. Dalam titik ini, kedua titik ini ayat ketiga ya. Ya, itu dikatakan bahwa Tuhan itu telah melahirkan kita kembali ya. Melahirkan itu saya sudah katakan tadi, itu pakai kata aoris ya, atau completed action, sudah melahirkan. Jadi, sudah lewat, Tuhan sudah melahirkan kita kembali. Ini sudah lewat, ya, sudah lewat. Lalu ayat ketiga, di situ ayat keempat, melahirkan kita untuk menerima suatu bagian, atau dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Greek-nya itu bukan cuma bagian-bagian apa ya, inheritance, warisan ya, suatu warisan. Warisan yang di sini dikatakan tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, ada tiga hal ya, tidak bisa binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Warisan yang kekal, warisan yang luar biasa. Ya, yang seorang yang sedang nantikan pada saat ini ya. Jadi dalam ayat yang keempat ini ada satu konotasi pengertian bahwa kita belum mendapatkan. Kita sudah mendapatkan keselamatan yang telah melahirkan kamu, ayat yang ketiga itu already past ya, itu pakai aoris untuk ya yang sudah kita dapatkan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa itu in the future. Ya, teruskan lagi saudara. Kalau saudara perhatikan di sini ayat yang ada kalimat bagian ini adalah bagian yang tersimpan di surga itu. Jadi belum kita dapatkan itu disimpan ya. Itu being kept di surga. Itu kept inheritance di surga. Jadi belum kita dapatkan pada saat ini. Lalu kalimat selanjutnya ayat yang kelima, kita saat ini itu kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan, ini bicara semua mengenai future expectation ya. Ini faedah atau benefit dari keselamatan itu in the future belum kita dapatkan. Lalu kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir ini. Ya, saudara perhatikan ya, ini saudara, in the future dipelihara, kamu menantikan, seterusnya ini satu hal yang not yet, belum belum terjadi. Tapi luar biasa sekali, menarik bagi saya, saudara, fakta bahwa kita sekarang sudah menantikan itu, bahwa kita masih mengharapkan ya, itu suatu suatu hal yang akan datang, Yesus itu yang akan datang, itu bukan mengatakan bahwa keselamatan itu kita belum miliki ya. Tadi ayat ketiga sudah jelas ya, kita sudah dilahirkan, ya, kita sudah dilahirkan oleh karena kebangkitan Yesus Kristus. Tapi saudara, kalau saudara perhatikan ayat yang ke-9 ya, itu luar biasa, ayat ke-9 itu mengatakan bahwa kamu telah mencapai tujuan imanmu. Tuh, kita sedang menantikan, tapi dikatakan bahwa kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan daripada jiwamu, saudara. Nah, ini luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali, di mana dikatakan bahwa ya keselamatan itu sudah, ya kan sudah mencapai tujuan tersebut. Orang Israel, saya bisa membayangkan, kita mungkin bisa membayangkan demikian, orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, perbudakan, mereka belum masuk ke tanah perjanjian, tapi mereka sudah mencapai, yaitu mencapai tujuan daripada God's action of deliverance, ya, God's act of deliverance, yaitu mereka sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, mereka sudah mendapatkan keselamatan tersebut, walaupun mereka belum mencapai, masih dalam perjalanan menuju ke dalam tanah perjanjian, mereka sudah mendapatkan keselamatan tersebut. Inilah kita. Kita adalah orang yang, ya, ini saya percaya, perikop ini bicara mengenai already and not yet, ya, kita sudah mendapatkan, kita sudah dilahirkan, pakai kata aoris ya, ketiga, kita bahkan di ayat ke-9 itu mengatakan bahwa kita sudah mencapai tujuan daripada iman kita, sudah keselamatan daripada jiwa kita. Tapi juga ada aspek not yet-nya, kita masih akhirnya ya, akan menerima suatu warisan yang disimpan, dan kita juga sedang dipelihara saat ini oleh Tuhan, oleh kuasa daripada Tuhan ya, dipelihara dalam kekuatan daripada Allah. Bahwa kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Itu ayat yang kelima. Jadi
menarik sekali ya, ini ada tension ya, ada kayak paradoks already and not yet, already and not. Kita tengah-tengah tension ini sudah. Nah, sudah apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen yang hidup di tengah-tengah dua titik ini? Maka ayat-ayat berapa ayat ini yang penting, sudah. Ayat yang keenam, sudah ya, ayat keenam. Ayat keenam ini dalam bahasa Indonesia ini kayak perintah ya, bergembiralah. Itu kata lah itu selalu adalah imperatif ya. Kalau saya perhatikan bahasa Greek-nya ini bukan imperatif, sudah. Ini adalah indikatif. Sudah. Ini atau mungkin terjemahannya lebih tepat adalah engkau bergembira akan hal itu, ya akan hal itu sekalipun. Ya, ini luar biasa ya. Ini indikatif. Jadi bukan orang Kristen itu bukan bergembira karena diperintahkan oleh Tuhan, tapi bergembira dengan dua titik yang sulit ini, already and not yet ya. Ada nanti ini ayat 6 bicara nih mengenai apa ya? Mengenai di sini ya untuk sementara waktu, ya sementara waktu. Kamu harus berduka cita oleh karena berbagai-bagai pencobaan. Jadi ada duka cita. Ada, saudara, di dalam titik ini. Orang teologi-teologi tertentu, ya, itu yang kalau banyak bicara mengenai ya, health and wealth gospel, ya, mengenai teologi kemakmuran, dan seterusnya. Bagi saya itu rendah sekali itu yang berkaitan demikian. Mengapa? Karena mereka tidak mengerti mengenai bahwa mereka itu sedang berpesta pora di tengah-tengah padang belantara. Itu teologi agak 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 gimana ya, agak pintung ya menurut saya. Mereka tuh sedang sedang mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dalam perjalanan ke dalam tanah perjanjian. Ya, mereka tuh sedang dalam titik already and not yet, and yet mereka tuh sedang berpesta pora gitu. Sedang menikmati seakan mereka sudah masuk ke tanah perjanjian. Belum, belum. Belum waktunya, bahkan bukan cuma itu saja. Kristus belum datang kedua kali, belum datang dalam kemuliaan dia. Apa hak kita untuk merebut kemuliaan daripada Kristus? Lalu kita merayakan merasakan bahwa inilah saat di mana kita bisa dimuliakan. Enggak, terlalu rendah kemuliaan namanya demikian. Kemuliaan yang dijanjikan pada kita itu luar biasa. Jadi dikatakan dalam ayat keempat ya, itu menerima suatu warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemam, dan tidak dapat layu, itu adalah suatu kemuliaan yang akan dijanjikan kepada kita, akan diberikan kepada kita. Kalau dalam hidup ini, kita sudah merasakan bahwa kita sudah mendapatkan kemuliaan, itu kemuliaan yang rendah, saudara. Karena kemuliaan itu adalah kemuliaan yang bisa binasa, adalah kemuliaan yang bisa dicemarkan, adalah kemuliaan yang bisa layu. Yang dijanjikan kepada kita adalah tiga hal ini, tidak bisa binasa, tidak bisa cemar, dan tidak bisa layu. Nah, so di sini, saudara, ini ada titik ya, dalam titik already know, ini ada duka cita. Ada duka cita. Tapi mengapa Tuhan membiarkan atau memberikan atau mengizinkan kita lah ya, lebih tepatnya, lah, mengizinkan kita berada di dua titik ini. Maka ayat ke-6 itu luar biasa, supaya kita bisa bergembira. Nah, bergembiralah di sini, itu bukan suatu perintah. Kamu ya, saya perintahkan kamu untuk bergembira. Walaupun kamu malah duka cita, ya, kamu harus bergembira. Bergembira di sini, bahasa Greek-nya itu pakai kata indikatif. Fakta adalah, orang-orang Kristen yang kepada siapa, ya, Petrus menuliskan surat ini, mereka, dokter diperintah, mereka sudah bergembira. Soalnya. Mereka ada joy. Joy, di tengah-tengah duka cita, bergembira tengah-tengah duka cita. Mereka memiliki hal tersebut. By the way, saudara, ada kata yang penting di sini, mungkin yang tidak kita sadari. Ya. Ada kata bahwa kata harus di sana itu bergembiralah akan hal, kamu bergembira akan hal itu, sekalipun sekarang ini, kamu seketika waktu saja, little while. Penderitaan kita adalah penderitaan yang seketika saja, kesulitan kita yang kita hadapi dibandingkan eternity yang dijanjikan kepada kita itu tidak ada artinya, itu hanyalah suatu ya, masa yang sangat singkat sekali. Kalau, nah ini kata harus nih, harusnya kalau harus is necessary kita berduka cita. Saudara, saya sedang ini menggarisbawahi kata harus di sana ya. Kalau kalau diharuskan, saudara berhati-hati. Michael Horton ya menuliskan Christless Christianity. Itu, tapi menurut saya ada aspek lainnya yang nggak dibahas oleh Michael Horton. Salah satu daripada kesulitan daripada orang banyak orang Kristen di Amerika, khusus di dunia Barat ya, sekarang mungkin mulai masuk di Indonesia juga di dalam dunia Timur, saudara, itu adalah mereka merasakan bahwa menjadi orang Kristen itu harus ada sifat terapeutiknya, gembiranya ini, saudara, terapeutik. Itu ya kita mau jadi orang yang nggak banyak lah ya. Orang Kristen yang mungkin yang mau khotbahnya itu bicara kamu harus tekun dalam penderitaan kamu. Nah, maunya buat saya kalau bisa mendapatkan ya imanku bisa mendapatkan mobil ini dan seterusnya ya. Itu
Itu therapeutic Christianity, itu Christus Christianity, nggak bicara mengenai penderitaan Kristus, tapi bicara mengenai kemuliaan-kemuliaan-kemuliaannya saja. Soalnya. On the other hand, right, Christus Christianity itu bisa terjadi, bukan cuma hal-hal yang enak didengarkan saja, tapi hal yang tidak enak. Ya. Saudara, saya teringat dengan seseorang, mungkin apa yang ke-5, kalau saya salah, apa ke-4, apa ke-5, kalau saya tidak salah ingat. Simon Stylites, ya, adalah seorang yang asketik. Seorang asketik. Dia adalah orang yang akhirnya mengambil keputusan setelah dia menerima Kristus, dia akan menyiksa diri dia dengan cara apa? Akhirnya dia untuk berapa puluh tahun, saya agak lupa, mungkin 30-40 tahun berikutnya setelah dia menjadi orang Kristen, itu akhirnya dia naik di atas satu platform, ya, lalu duduk di sana, nah, itu makan orang-orang antar ke atas, dan seterusnya, dan tinggal di sana, platformnya kecil, bro. 1 kali 1 meter. Itu menderita ya, menderita. Jadi kan kalau dia semakin menderita, semakin kudus gitu ya. Nah ini kita harus hati-hati, saudara ya. Kita harus hati-hati dengan konsep semacam demikian. Fakta bahwa seseorang menderita dan menjadikan dia semakin mencintai Tuhan atau lebih dekat pada Tuhan. Soalnya adalah menderita untuk siapa? Gitu. Saya teringat, tiba-tiba teringat dengan satu ayat yang indah, yaitu kita buka Ibrani pasal yang ke-11 ya. Ibrani pasal yang ke-11, kalau kita baca Ibrani pasal 11 itu banyak tokoh-tokoh iman, tapi hari ini kita tidak baca banyak ya, kita hanya menyoroti seorang yang namanya Musa. Saudara perhatikan di sini, Musa, saudara tahu Musa adalah orang yang di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, itu dia mendapatkan semua ilmu, belajar semua ilmu yang ada di Mesir, dalam The Prince of Egypt, pangeran daripada Mesir, saudara, sebelum dia akhirnya harus melarikan diri daripada Mesir, ayat 24, ya, saya bacakan Ibrani pasal 11 ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut sebagai anak putri Firaun. Ia karena, 25 ya, ini penting. Karena ia lebih suka menderita sengsara. Nah, saudara, perhatikan di sana. Alkitab tidak berhenti di sana loh. Alkitab berkatakan bahwa karena ia lebih suka menderita sengsara. Tidak. Dia menolak disebut anak putri Firaun karena dia lebih suka menderita sengsara. Itu bagi saya, saudara ya. Penderitaan sengsara itu in itself, tidak ada artinya. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang berpikir bahwa ya saya kalau bisa sengsara saja. Yang dari saya mau tanya adalah kamu, kamu sengsara demi siapa? Itu lebih penting. Kalau perhatikan di sini Musa, ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Itu penting. Dia bukan cuma menderita sengsara for the sake of suffering, bukan. Dia menderita sengsara untuk suatu rencana Tuhan, bersama dengan rencana, dalam rencana Tuhan. Kalau Tuhan punya rencana terhadap umat Allah di sana, dia mau menderita bersama dengan mereka. Karena dia tahu di sana ada rencana Tuhan. Ya, saudara perhatikan ya, karena dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa dan seterusnya. Jadi di sini, saudara, kata if necessary dalam bahasa Greek-nya, dalam bahasa Indonesia, kata harus ya, ya, ini dalam bahasa Indonesia saya agak mengkritisi ya, terjemahan ini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Greek-nya itu bukan demikian. Kamu selalu bergembira, walaupun sementara ini, sementara little while, kamu berduka cita kalau harus. Kalau memang harus. Ya, berduka cita kalau memang harus. Terus kita lompat, saudara, ayat ke-7. Kita terus ayat ke-7 ya. Kalau perhatikan di sini, kita bergembira untuk segala sesuatu. Itu tujuannya apa? Ada tujuannya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian daripada imanmu, saudara. Nah, ini sangat penting sekali. Membuktikan kemurnian daripada imanmu yang jadi dikatakan imanmu itu perlu dibuktikan. Lebih tinggi nilainya daripada emas. Emas saja perlu dimurnikan, diuji ya. Perlu diuji kemurniannya. Diuji umumnya dengan api. Apalagi imanmu. Kalau imanmu itu lebih berharga daripada emas, imanmu pasti akan diuji. Ya, imanmu itu akan diuji juga. Tapi menarik sekali ayat yang ke-7 di sini. Ya, kita diuji melalui penderitaan kita, kesulitan kita, duka cita kita. Kita diuji kemudian iman kita. Itu ada ujian-ujian yang akan membuat kita susah. Ya. Harus pilih uang, karir, atau Kristus. Nah, ini menjadi satu kesulitan yang kita alami dalam hidup sehari-hari. Tapi surat perhatikan di sini surat kesulitan yang kita hadapi itu membutuhkan, memang membutuhkan kemudian iman kita, tapi ada tujuannya.
Ya, kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi tidak lepas dari penderitaan kita ini, saudara. Tidak lepas daripada nanti, saudara, itu dengan Kristus. Nanti waktu Kristus menyatakan dirinya, ya kita ya mendapatkan itu kemuliaan, puji-pujian. Dengan kata lain, saudara, kita ya akan menyatakan kemuliaan dan puji-pujian yang lebih kepada Kristus yang telah merencanakan semua hal dan menempatkan kita dalam dunia sementara ini, gitu, already and not yet ini, saudara. Ya kita ya diuji iman kita, kita akan mendapatkan kemuliaan, tapi ya nggak bisa lepas daripada Kristus yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi sangat aneh sekali kalau ada orang yang menderita tapi nggak mengerti menderita untuk apa. Ini kalau Michael Hort ya bicara mengenai therapeutic Christianity, yaitu bicara mengenai orang yang akhirnya mendapatkan kesenangan tapi tidak ada kaitannya dengan Kristus ya. Nah, di lain pihak ada orang yang juga menderita tapi tidak ada kaitannya dengan Kristus. Percumalah penderitaan kita atau kemuliaan kita, kesenangan kita, kalau lepas daripada Kristus. Bahkan para nabi-nabi yang sudah menyelidiki Roh Kudus ya, berita Roh Kudus yang disampaikan kepada mereka, ayat 10 seterusnya itu ya. Itu mereka menyelidiki saat yang mana, bagaimana dimaksud oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, ya, berkenaan dengan apa? Penderitaan yang akan menimpa Kristus dan kemuliaan yang akan menyusul sudah jadi penderitaan dan kemuliaan. Nah, ini dua hal yang ada Kristus yang juga akan diberikan kepada kita, saudara. Sekali lagi, saudara, percuma hidup kita adalah hidup yang lepas daripada Kristus. Entah engkau mau menderita atau engkau akan bersuka cita mendapatkan kemuliaan. Tapi kalau itu lepas daripada Kristus, itu sudah ada artinya. Ya, bagi mereka yang mungkin hidupnya diberkati dan seterusnya, itu ya saudara tahu ini ya untuk apa? Kaitannya apa ya dengan Kristus? Bagi mereka yang mungkin mengalami penderitaan, kesulitan, dan seterusnya, ya saudara tahu untuk apa ya penderitaan ini? Jadi kaitannya apa dengan Kristus? Ini saudara harus bisa mengkaitkan, saudara. Kalau tidak, saudara, ibadah kita, tengah-tengah dua titik ini, ibadah yang tidak ada hubungannya dengan Kristus, itu Christless. Itu ibadah yang Christless. Nah, saudara, saya teruskan di sini, saudara. Ayat yang ke-8 itu indah bagi saya. Di sini, saudara, ada kita perhatikan ya struktur daripada ayat ke-8 itu ada chiastic, chiastic struktur. Kamu belum pernah melihat dia, tapi kamu mengasihi. Ya, saudara perhatikan ya. Saya bacakan dari ayat ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Saudara melihat ya, itu kata melihatnya, itu kau belum melihat, itu kayak diulangi dua kali. Itu mengapit ya, itu kayak awal dan akhirnya mengapit ini, yaitu kita sekalipun belum pernah melihat dia, namun kita mengasihi dia. Kamu kita percaya kepada dia. Itu titik already not yet ini. Kita, ya, nggak ada di antara kita yang pernah melihat Kristus, tapi kita mengasihi Kristus. Kita mengasihi Kristus dan kita akhirnya percaya pada Kristus, walaupun, misalnya, kalau perlu ya, kalau perlu, kita mungkin mengalami, ya ini, duka cita, tapi kita bisa mengasihi dia. Kita tidak dikecewakan oleh dia tengah-tengah duka cita kita, itu maksudnya dalam ayat ini ya, kita mengasihi dia, kita percaya kepada dia. Ini sangat penting sekali ya. Saya baca terus ya. Nah, ini kata gembira ini keluar lagi ya, ini kedua kali kata gembira keluar daripada ayat yang dari satu dari pasal yang pertama ini. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan itu. Loh, kok bisa baru bicara mengenai kalau perlu kamu akan mengalami duka cita. Kamu akan mengalami duka cita, tapi kamu bergembira karena ada sukacita yang luar biasa, yang tidak bisa dikatakan, tidak bisa diekspresikan, gitu ya. Itu inexpressible dalam bahasa Inggrisnya, ya. Inexpressible. Luar biasa sekali, kamu akan bergembira karena sukacita tersebut. Apa di sini, saudara? Ini titik already and not yet, saudara. Titik already and. Mengapa kok kita akhirnya bisa bergembira, tengah-tengah duka cita, bisa bersuka cita, bergembira, karena bahkan dengan sukacita yang tidak bisa dikata-katakan, tidak bisa dituliskan, tidak bisa dijabarkan. Mengapa? Ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Karena kamu tahu, walaupun tengah-tengah dunia sementara ini, kamu harus mengalami duka cita, kamu adalah orang yang dipelihara. Dipelihara bukan oleh uang, bukan oleh kekuatan daripada majikanmu, ayat yang kelima, kamu dipelihara dalam kekuatan Allah yang telah memanggil kamu dan menempatkan kamu dalam dunia sementara ini. Nah, itu yang membuat kita ya, bisa bersuka cita, bergembira, bersuka cita di tengah-tengah segala mungkin duka cita yang kita alami. Soalnya.
Dan ini ayatnya sangat limpah sekali, saudara. So, saya akan menutup firman Tuhan ini ya dengan men-sharekan kepada saudara satu anekdot, satu ilustrasi, satu ya, ilustrasi yang dipakai oleh seseorang yang namanya Donald Gray Barnhouse. Ya. Kalau saya tidak salah, Michael Horton itu menggunakan ilustrasi ini juga di bukunya dia. Donald Gray Barnhouse itu adalah seorang pendeta senior di 10th Presbyterian Church di Philadelphia. Yaitu sebelum dia adalah, dan nanti dia akan digantikan oleh James Montgomery Boyce, dan Montgomery Boyce akan digantikan oleh Philip Ryken, dan seterusnya. Ya. Jadi ini mungkin sekitar tahun 1950-an lah ya. Nah, Donald Barnhouse itu bertanya, ya, apa jadinya ya, kalau setan itu berkuasa penuh atas kota Philadelphia? Apa jadinya kalau setan iblis itu berkuasa penuh atas persekutuan di Alor ini ya? Apa jadinya kalau setan berkuasa penuh atas seluruh gereja di Indonesia, di sana, di Indonesia, atau di seluruh dunia? Wah, orang mulai mikir-mikir ya, aduh, ini mungkin kalau setan berkuasa penuh ya, apa saudara, itu kacau balau ada di mana-mana. Jawaban daripada Donald Barnhouse itu akhirnya membuat mereka tertenang, gitu, kaget. Gitu. Kalau setan berkuasa penuh di kota Philadelphia, konteksnya Philadelphia, maka, wah, semua yang jalanan tuh rapi, bersih, pristine, gitu ya. Lalu orang muda, orang anak muda itu akan menyapa orang-orang yang lebih tua itu dengan sangat sopan sekali, yes sir, no ma'am, gitu ya. Tempat-tempat perjudian itu akan tutup, pelacuran tutup, semuanya tutup. Wah, mungkin kalau dalam konteks gereja ya, kalau perpukulan itu juga nanti tidak ada yang namanya singgungan-singgungan antara satu pengurus dan pengurus yang lain, pelayan dan pelayan yang lain, tidak ada. Wah, semuanya akur. Orang tua dan anak itu udah ada cekcok ya. Wah, luar biasa. Itu harmonis sekali. Suami dan istri, wah, gak ada. Gak ada yang namanya salah miskomunikasi, dan seterusnya, gak ada. Semuanya itu lancar. Wah, orang gak kaget. Kenapa jadi demikian? Itu mana membuktikan setan berkuasa pun. Dan Barnhouse mengatakan pada saat itu, Kristus tidak lagi diberitakan. Bukan ini menjadi inti daripada pengharapan kita. Wah, mereka baru mengerti. Oh iya, kalau hidup kita tuh lancar, hidup kita tuh semua akhirnya tenang, sesuai dengan ekspektasi kita, pengharapan kita, dan seterusnya. Kapan hidup kita bisa berpusatkan kepada Kristus? Yang kapan Kristus jadi pusat pengharapan kita? Sorry. Kapan berita Injil itu akhirnya menguatkan kita dengan segala kesesakan kita? So, di tengah-tengah dua titik ini, already and not yet. Cara setan yang paling mudah untuk menipu kita dalam memberikan kita kelancaran, saudara. Mereka tidak ada ujian, tidak ada cobaan. Enggak. Kalau kita melakukan hal tersebut, itu dengan sangat mudah, kita melupakan Kristus. Wah, ternyata untuk suami dan istri, semua tidak perlu ada usaha untuk bergantung, berdoa pada Kristus. Tidak perlu suami dan istri bisa akhirnya menjalankan hidup itu, tidak perlu bergantung pada Kristus lagi, itu semuanya lancar. Pada saat itu, saudara, itu Kristus. Bukan lagi menjadi pusat pengharapan kita. That is the Christless Christianity, saudara, dalam hidup perjalanan ibadah kita di hadapan Tuhan. Itu bukanlah ibadah yang worthy bagi Tuhan. Saudara, kayaknya firman Tuhan ini menguatkan Anda sekalian yang pada saat ini sedang mungkin bergumul di hadapan Tuhan. Sekali lagi, bergumul atau tidak, kayaknya semua itu bisa saudara kaitkan dengan Kristus. Kalau tidak, kita sudah menjalani suatu hidup yang tidak berpusat pada Kristus yang Christless ini. Tuhan memberkati kita. Segenap tubuh dan jiwaku.